Halo teman-teman, balik lagi di Jujung Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas aplikasi atau game penghasil uang, teman-teman. Kali ini kita akan mereview sebuah game yang bernama Tailwind Cash ya, teman-teman. Ini dia aplikasinya atau gamenya, teman-teman, di atas ini. Dan game ini masih akses awal, cuy. Nah, di sini kita akan melihat apakah game ini benar-benar terbukti membayar dan bisa menghasilkan uang atau tidak, teman-teman. Jadi di sini gue baru aja mendownload game ini ya teman-teman. Gue temukan game ini di Play Store teman-teman. Jadi langsung aja kita buka teman-teman, kita mainkan game ini teman-teman. Di sini gue sudah berada di dalam gamenya. Katanya kita disuruh klik pada blok untuk memindahkannya ke slot bawah katanya teman-teman. Di sini kita ikuti dulu tutorial yang ada di game ini teman-teman. Kita klik coba ya. Nah, oke, kita mendapatkan banyak uang tunai dengan setiap penghapusan katanya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh mengklik withdraw ini. Kita coba ya teman-teman kita. Nah, ternyata di sini level 1. Statistik level ini, di sini gua baru dapat 5 rupiah teman-teman. Semua uang tunai dapat ditarik dengan melewati level ini katanya teman-teman. Nah, jadi kita coba main lagi ya teman-teman. Bagaimana susahnya mencari saldo-saldonya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh klik lagi withdraw yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, ternyata di sini langsung bertambah cuy, semua uang tunai dapat ditarik dengan melewati level ini. Di sini gua nggak akan tarik dulu teman-teman. Nah, di sini kita ikuti dulu ya, kita ikuti dulu. Nah, di sini terus melewati dan menghasilkan uang. Item ini bisa membantumu melewati level dengan mudah katanya teman-teman. Oke, di sini kita coba klik-klik ya teman-teman fitur-fitur yang ada di game ini. Nah, di sini kita klaim aja. Nah, di sini kita dapat berlian teman-teman. Oke. Kita kembali, yang berlian yang di atas ini teman-teman ini apa? Oh, ternyata di sini kita bisa klaim berliannya teman-teman. Ya. Kita abaikan aja yang berlian itu, kita coba fokus ke saldonya teman-teman ya. Kita main dulu. Nah, kita selesaikan ya. Nah, di sini gue langsung dapat 300 rupiah teman-teman. Tendangan berhasil level 2 katanya ya. Nah teman-teman, di sini gue dapat 300 rupiah teman-teman. Di sini kita coba lagi teman-teman ya. Nah, di sini masuk ke level 3 katanya teman-teman. Kita coba lagi, gue penasaran apakah memang terbukti membayar atau tidak game ini ya teman-teman. Kita buktikan nanti. Nah, ini sudah selesai cuy. Nah, ini 8, gue dapat 800 teman-teman. Oke, kita disuruh lagi mencet withdraw. Kita kembali lagi, kita coba nanti kalau sudah 1000 kita tarik ya teman-teman, apakah memang langsung masuk atau bagaimana, kita belum tahu, kita nanti coba aja. Kita selesaikan dulu gamenya teman-teman. Wow, ternyata memang gua kalah teman-teman ya. Ulangi tantangan teman-teman, masuk level 4 ya. Kita main lagi. Oh, ternyata di sini gua dapat 2000 teman-teman ya. Oke, kita ntar kita main lagi teman-teman. Nah, di sini gue dapet 25.000 teman-teman. Kita klik claim ganda aja ya, gue penasaran. Nah teman-teman, di sini gue dapet 52.500 rupiah teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue berhasil mengklaim lagi teman-teman setelah melihat iklan tadi teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita coba klik withdraw ya. Nah teman-teman, di sini ternyata memang gue belum bisa melakukan penarikan ya teman-teman ya, karena di sini tombol withdrawnya itu masih abu-abu seperti ini teman-teman. Jadi di sini gua akan stop dulu teman-teman, nanti kita akan lanjutkan ke part 2 nya teman-teman ya. Di part 2 nya nanti kita akan coba withdraw teman-teman, apakah game ini terbukti membayar atau tidak, nantikan di video selanjutnya teman-teman. Jadi di sini stop dulu sampai di sini teman-teman ya, kita membahas game ini, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, bye bye.